hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena dia yang memilihku. Tak pernah ragu karena cintamu. Inilah sampai hari ini, bukan karena aku atau hebatku. Semua karena Allah, semua karena Allah. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena dia yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila sampai hari ini, bukan karena aku atau hebatku. Semua karena Allah, semua karena Allah. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Allah. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena aku atau hebatku. Semua karena Allah, semua karena Allah. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih Allah, dapat berdiri tegar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Pritno, PSI MSc di Institut Logi Bandung. Baiklah hadirin, mohon perhatian, acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 5 Juli 2017 keluarga besar Institut Logi Bandung mengadakan silaturahmi Idul Fitri.
Baiklah, untuk mengawali acara pertama adalah pembawaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Christian Tono. Beliau adalah seorang trainer makomat rumah pembelajaran lagam Quran mingguan, rumah Quran, Quran Nuna. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Chris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أو ظلموا
Selanjutnya, sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Profesor Kadasa Suryadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno PsI MSc, yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Ibu Betty Alisahbana, yang terhormat Ketua Senat Akademik Profesor Indratmo Soekarno, yang terhormat Ketua Forum Guru Besar Profesor Tutuka Ari Aji, dan juga hadir Ketua Forum Guru Besar dan Majelis Guru Besar sebelumnya Profesor Haryono dan Profesor Rus Akbar, para Rektor ITB Profesor Haryadi Supangkat, Profesor Wiranto Aris Munandar, Profesor Ahmaloka, Senior Advisor untuk Rektor ITB Ibu
Profesor Putih Farida. Juga hadir di sini para tamu kehormatan, para senior. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sangat mengharukan. Beliau semua hadir di sini. Terima kasih para senior sudah berkenan hadir di acara ini. Juga hadir di sini Kepala Badan Informasi Geospasial, Pak Hasanuddin, tamu jauh dari Jakarta. Para pimpinan unit akademik administrasi, para dosen, rekan-rekan tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa dan hadirin sekalian, dan juga para mitra ITB hadir dari BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Jabar Banten, Bank Bukopin, BCA, serta hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridho-Nya, kita diberikan kesehatan dan waktu yang luang sehingga bisa bersama-sama berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini untuk bersilaturahmi halal bihalal setelah kita menjalani ibadah puasa satu bulan lamanya. Dan selamat datang kami haturkan kepada Pak Gubernur, Pak Irwan Prayitno. Bapak di tengah-tengah kesibukan telah berkenan untuk hadir dalam undangan kami pagi hari ini. Saya ketemu Pak Gubernur lebih kurang 2-3 bulan yang lalu di Padang. Waktu itu ada acara di UNP bersama Panglima TNI. Pak Gubernur juga hadir. Cuman tadi saya ketemu beliau lebih pangling, lebih ganteng, Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Saya sampaikan di Padang pada saat saya memberikan orasi bahwa Minang bukan hal yang asing buat saya. Karena waktu saya kecil di Kuningan bertetangga dengan orang Minang, hampir sebulan sekali dapat kiriman rendang, Pak. Lalu saya pindah ke Bandung, tinggal satu rumah dengan orang Minang. Ada 6 orang Minang satu rumah dengan saya. Lalu saya ke Perancis, di Paris sekolah. Banyak kawan orang Minang, ada pada Harta Dahrin di antaranya. Beliau jago membuat kalio buat saya. Dan saya paling suka adalah rendang balado atau dendeng balado, saya lupa namanya. Dendeng balado. Jadi Pak Gubernur, terima kasih. Juga di ITB kita punya putra-putri Minang, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Saya dengar tadi malam Bapak sudah reuni dengan sahabat-sahabat Minang. Dan di ITB juga banyak samado, Pak. Samado itu orang bukan Minang yang istrinya orang Minang, Pak. Saya hampir disebut samado karena istri saya mirip orang Minang. Baik Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, satu bulan lamanya kita sudah menjalani ibadah puasa. Untuk yang menjalankannya, kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita diwajibkan berpuasa seperti hanya diwajibkan kepada kaum sebelumnya agar kita bertakwa. Lalu disambung di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, ada 4 indikator orang takwa. Yang pertama adalah mereka yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Kita sudah dilatih dan diwajibkan berzakat fitrah. Indikator yang kedua adalah mereka, orang takwa adalah yang menahan amarah. Indikator yang ketiga, yang memaafkan orang lain. Dan yang keempat adalah orang yang ketika mau melakukan perbuatan keji, dia ingat pada Allah dan dia memohon ampunan Allah dan tidak melakukan perbuatan kejinya itu. Saya kira kita sudah berlatih satu bulan lamanya. Semoga kita mendapatkan magfirah dan rahmat dari ibadah yang sudah kita jalani semua. Untuk itu saya atas nama pribadi dan keluarga
mengaturkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan. Semoga ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Pak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini sebelum kita mendengarkan siraman rohani dari Pak Gubernur, perkenankan pula saya menyampaikan beberapa informasi berita baik untuk kita semua. Yang pertama, tadi malam saya dapat WA dari Profesor Bambang Rianto yang sedang kita tugaskan ke Taiwan. Beliau menghadiri pertemuan World Class University Ranking berbasis Time Hires atau TSA, dan beliau mengirim kabar gembira karena ITB meningkat rankingnya untuk standar Time Hires menjadi 201 ranking Asia. Seperti kita ketahui, Time Hires ini sangat ketat. Saya tidak tahu ada berapa ribu atau belas ribu perguruan tinggi di dunia yang dinilai. Alhamdulillah ITB mendapat pengakuan dari masyarakat dunia. Dan juga beberapa waktu yang lalu, seperti kita ketahui, ITB juga melakukan loncatan ranking dari 401 dunia menjadi ranking 331, 70 ranking meloncat dari standar QS ranking. Ini semua berkat kerjasama dan kerja keras dari ibu bapak semuanya. Dan juga berita baik, kemarin waktu kami rapat pimpinan, kita sudah mengundang 10 orang guru besar baru yang sudah mendapatkan SK dari Menteri Ristek Dikti, dan kita sampaikan SK ini. Kemarin baru sempat hadir 6 orang karena yang 4 sedang berhalangan. Saya ucapkan selamat kepada para guru besar baru, Profesor Rudi Hermawan, lalu Profesor Hari Muhammad. Saya kira Pak Hari mohon berdiri di sini, silakan Pak Dekan FTMD. Lalu Profesor Yesi, Ibu Yesi mana dari Sekolah Farmasi. Jadi kemarin dari 10 profesor baru yang paling cantik Bu Yesi karena perempuannya sendirian. Lalu Profesor Tata Dirgantara dari FTMD. Pak Tata silakan. Kemudian Profesor Wayan Sengara. Pak Wayan dari Teknik Sipil. Profesor Dwi Hendratmo FTSL silakan. Maaf stay Pak Hendratmo. Profesor Subagio dari Teknik Kimia. Lalu Profesor Irda dari Sekolah Farmasi. Profesor Iwan Sudrajat silakan berdiri, tadi Pak Iwan hadir. Beliau adalah Sekretaris Senat Akademik. Ada di sebelah kanan saya. Dan Profesor Mubiar Purwasasmita dari Teknik Kimia. Dan saya dengar dari Ibu Wakil Rektor, dari Ibu Ira di Jakarta, sedang menunggu SK-SK guru besar berikutnya yang akan menyusul. Dan kita doakan juga para calon guru besar berikutnya bisa kita follow up terus dan kita kirim ke Jakarta. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan barokah. Hadirin sekalian, walaupun kita sudah menempuh ranking dunia, tapi tetap kita harus rendah hati. Karena masih banyak yang lebih baik dari kita. Ranking hanya suatu angka, suatu ukuran, hanya ukuran sesaat bahwa kita ini maju atau mundur, tetapi ranking hanya alat untuk melakukan continuous improvement. Semoga kita semua bisa menjalaninya dengan baik, seperti pesan dari lagu The Massive, judulnya Jangan Menyerah. Ada 4 pesan penting dari The Massive. Katanya yang pertama, hidup ini adalah anugerah. Yang kedua, syukuri apa yang ada. Yang ketiga, tetap jalani hidup ini. Dan yang keempat, berbuatlah yang terbaik. Ibu dan Bapak sekalian yang saya muliakan, tidak banyak yang saya sampaikan. Kami secara khusus menyampaikan
Terima kasih Pak Gubernur atas perkenan Bapak untuk memberikan siraman rohani, karena saya dengar di Indonesia ini ada 4 gubernur yang hafiz Quran. Salah satunya adalah Pak Gubernur yang kita cintai, Profesor Irwan Prayitno. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarom Bapak Profesor Haji Irwan Prayitno, izinkan kami untuk membacakan riwayat hidup beliau. Nama Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, PSC, MSc. Beliau tadi oleh Pak Rektor dikatakan adalah seorang hafiz Quran, dan beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1963. Beliau mempunyai istri bernama Hajah Nevi Juwarina. Kemudian beliau juga dikaruniai 10 anak yang alhamdulillah semuanya hafiz Quran. Berikan aplaus kepada beliau. Dan juga dikaruniai 4 cucu. Riwayat pendidikan, beliau adalah sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, dan beliau mencapai gelar master dan PhD pendidikan di University Putra Malaysia. Dan juga beliau juga mengikuti kursus singkat angkatan 13 Lemhanas RI tahun 2005. Pekerjaan, beliau sekarang menjabat Gubernur Sumatera Barat periode 2016 sampai 2021. Beliau juga merupakan salah seorang dosen program pascasarjana di Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau juga merupakan guru besar di bidang Human Resources Development Muhammadiyah Jakarta. Demikianlah riwayat singkat beliau. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, MSPSD, untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang saya datang, khusus ke ITB penuhi undangan. Salam diucap dengan lantang, tapi belum terdengar jawaban. Lulus tes teknik metalurgi, waktu lulus teman dikontak. Biar salam saya ulangi lagi, semoga dijawab dengan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hobi sejak kecil memang menyelam, kini kuat berolahraga. Terima kasih jawaban salam. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tentu pertama kita ucapkan penghormatan kepada Pak Rektor kita, Pak Rektor ITB, Prof. Dr. Kadir Syah Suryadi. Sejak pagi sudah di kantor, buku dipesan agak sekodi. Selamat pagi Bapak Rektor, Pak Profesor Dr. Kadir Syah Suryadi. Beban berat letak di bahu, terkadang beban membuat kotor. Takdir Tuhan kita tak tahu, di tausiah diundang Pak Rektor. Memang kita pernah ketemu, pangling karena dulu tak berpeci. Pak Rektor di UNP berceramah dulu, kini di ITB kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Cukup 3 pantun buat Pak Rektor. Yang saya hormati Ibu Ketua MWA, Senat Akademik, Ketua Guru Besar dan para Guru Besar, para mantan Ketua Guru Besar yang hadir, para Profesor, Dekan-Dekan, hadir juga Ketua Geospasial, Ketua-Ketua Unit, para dosen, dan juga para mahasiswa. Orang Sumatera dan orang Jawa, orang Padang sambalnya pedas. Selamat pagi semua mahasiswa, generasi muda yang cerdas-cerdas. Dan tentunya hadirin semua yang berbahagia,
yang tak sempat satu persatu saya sapa. Banyak tumbuh pohon mahoni, rimbun daunnya jadi pelindung. Tidak disangkal pagi ini kita bertemu di Institut Teknologi Bandung. Dari Padang pergi ke Bandung, gubernur diundang jadi penceramah. Begitu terkejut dan juga tersanjung, tak menyangka memberi tausiah. Ini saya juga enggak tahu kok ada undangan untuk memberikan tausiah. Jadi saya pakai peci pada pagi ini. Biasanya sambutan saya enggak pakai peci. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya saya juga tidak tahu bahwa kegiatan hari ini juga adalah halal bihalal, sehingga topik saya tidak terkait langsung dengan silaturahim yang biasa dilakukan pada bulan Syawal. Tapi setidaknya sedikit saja untuk menyambung kegiatan ini dengan acara halal bihalal. Yang pasti halal bihalal itu tidak ada perintah Quran dan hadis Nabi. Itu hanyalah budaya kita Islam Melayu Nusantara. Tetapi inti konten substansinya bagus, yaitu silaturahmi, dan ini yang kita lakukan pada hari ini. Kita mengutip dalam hadis Nabi, kalau kita bersilaturahmi itu dua yang dapat, memperpanjang umur dan menambah rezeki. Mungkin kita bingung, kok silaturahmi bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki. Kita yakin betul sebagai orang Islam, kalau hadis itu pasti benar, apalagi yang riwayatnya Bukhari Muslim. Dan kita tahu perintah Nabi itu pasti bermanfaat. Dan kita tahu perintah Nabi itu positif dan gunanya banyak. Jadi kalau begitu, silaturahim memperpanjang umur dan tambah rezeki benar adanya. Nah, sementara kita, mungkin juga saya kadangkala begini, undangan silaturahmi enggak datang. Undangan ngumpul-ngumpul enggak datang. Alasan sibuk. Kemudian kita ditanya kenapa? Ah, cuma ngomong-ngomong doang. Ah, cuman ketemu-temu doang. Ah, hanya silaturahmi saja. Kita menyepelekan. Kita meringankan dan merendahkan kegiatan undangan silaturahmi tersebut. Saya sibuk, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, pergi ke sana, kerjaan banyak dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu, sunnah Nabi yang disebut silaturahmi itu penting. Bahkan menurut hemat saya kebutuhan. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan manfaatnya silaturahmi. Sehingga kalau kita tahu penting dan manfaatnya, ungkapan kata seperti tadi menyepelekan silaturahmi itu bakal tidak ada pada diri kita. Kita akan datang, sebutlah kita bersilaturahmi, ketemu hari ini kita bersilaturahmi. Di mana kok kita bisa mengurangi apa sakit yang kemudian memperpanjang umur? Kita silaturahmi, ketemu teman, bisa ngobrol, bisa komunikasi, bahkan bisa curhat, muncul interaksi. Ini sudah mengurangi beban, persoalan, masalah, pikiran yang kita miliki. Sehingga sakit-sakit yang sebabnya karena pikiran dan perasaan berkurang karena ada proses katarsis dalam psikologi, adanya ungkapan perasaan hati curhat kepada seorang yang merupakan mungkin teman kita, teman lama dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat orang silaturahmi, alumni SMP, bahkan ada alumni SD, alumni TK juga ada. Kalau alumni mahasiswa pasti banyak ngumpul, itu dari awal ketemu sampai akhir, kalau enggak ketawa, ngakak, dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu? Itu contoh curhat, katarsis, mengurangi penyakit, dan insya Allah umurnya panjang. Nah itu satu contohnya. Jadi jangan menganggap sepele satu rami. Mungkin ada yang tidak hadir hari ini, ngapain kita kemari? Banyak kerjaan. Mudah-mudahan ke depan silaturahmi penting karena perintah dan sunnah Nabi. Kenapa? Panjang umur kita. Coba kita lihat, modal sosial yang kita dapati dalam hidup ini tidak hanya lengkap dengan modal kapital saja, tapi sosial dalam arti komunikasi perlu kita jalin.
sering-seringlah ketemu, apalagi dengan keluarga, tentu dengan istri, dengan anak. Itu silaturahmi utama yang membuat kita bahagia, karena Nabi juga menyebutkan baiti jannati, rumah tangga keluargaku surga, karena memang di dalamnya ada komunikasi dan silaturahmi yang jalan, sehingga muncullah istilah litaskunu ilaiha waja'alna bainakum mawaddata warahmah, ada sakinah, ada mawaddah warahmah. Nah, itu contoh satu. Kalau tambah rezeki, wah ini udah enggak perlu dijelasin. Satu rahmi itu Bapak Ibu, mohon maaf nih Ibu Ketua MWA, saya rasa jadi Ketua MWA tanpa slot rahmi enggak bakalan jadi. Apa yang saya maksud, pasti beliau ada kenal sana sini, kenal sini dan sebagainya, maka kemudian, oh ini bagus Ibu. Itu dari modal silaturahmi. Pak Rektor, saya yakin tanpa silaturahmi enggak bakalan jadi rektor. Gimana menggalang kekuatan untuk memilih, kalau bukan silaturahmi yang diawali dari dulu, mau pemilihan rektor baru silaturahmi, ini kan mau pemilihan rektor dia baru nyapa kita katanya. Tapi kalau Pak Rektor udah menyapa dari dulu, anggota senat berhubungan baik, komunikasi silaturahmi, dan juga termasuk dengan kementerian, maka jadilah Pak Rektor, tambah rezeki, jabatan, dan banyak lagi, apalagi orang bisnis, networking, itu semuanya juga dari silaturahmi. Menang pilkada jadi gubernur karena silaturahmi, para caleg jadi karena silaturahmi, dijalin, dan lain sebagainya. Ini hadis Nabi. Saya tidak ingin meneruskan karena topik saya yang sudah dibuat adalah dengan zikir dan fikir meraih kesuksesan. Bapak-Ibu yang saya hormati, ada satu surat yang kita mungkin ada yang tahu juga, surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayati liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini tentang ulul albab, yang mana memberikan penekanan kepada zikir dan fikir, dan kita arahkan nanti kepada kesuksesan kita. Ya, kesuksesan kita dalam hidup tentu tidak hanya dunia sukses, tapi juga di akhirat. Kenapa demikian? Karena Allah telah menciptakan beberapa potensi yang ada pada diri manusia. Ada jasad, dari mulai kepala, tangan, kaki, badan, Allah beri. Tapi juga ada akal, Allah beri kepada kita manusia. Sehingga itulah yang menjadikan kelebihan makhluk dibanding makhluk lain yang Allah ciptakan, adanya akal. Dan berikutnya ada kulub, hati. Itu juga adalah Allah yang memberi kepada kita. Nah, untuk menguatkan tentang adanya hati dan kolb dalam Al-Quran banyak sekali. Tadi dalam surat 190, ya, ayat 191 dari surat Ali Imran, ada surat Al-Hajj ayat 46, ada juga surat ayat 47-nya yang berkaitan kolb, dan banyak lagi Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin kita ingin menyebutkan bahwa apa yang Allah beri kepada kita itu ada kebutuhan. Sebutlah gizaul jasadi, kebutuhan jasad kita untuk bisa bergerak fisik, maka butuh makan dan minum. Maka kita makan dan minum sehingga terpenuhi kebutuhan jasad kita. Kita bisa bergerak, bekerja, berpikir dan seterusnya. Kita bayangkan kalau tidak makan minum, lemah fisik dan sakit. Jatuh sakit karena tak makan, tidak terpenuhi kebutuhan fisik. Nah, begitu juga dengan akal kita. Akal kita itu butuh makanan. Bukan Pak Rektor rendang yang kita jejali untuk akal kita, atau sambal belado, itik belado, macam-macam yang buat kita jadi lapar begitu. Bukan itu.
tapi akal punya kebutuhan makanan, yaitu makanannya adalah ilmu. Gizaul akli ilmu, kebutuhan akal adalah ilmu. Jadi potensi akal yang Allah berikan, yang kapasitasnya dalam otak itu masih sedikit kita manfaatkan, itu diisi dengan ilmu. Nah sementara kolob hati kita itu diisi dengan zikir. Gizaul kolbi az-zikr, yaitu ingat kepada Allah atau zikir. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kedua ini terisi, insya Allah kita menjadi sukses. Hidup di dunia ingin sukses dan bahagia. Tak banyak orang tak tahu caranya, tapi banyak orang tak tahu caranya. Cari sana sini dan kemana-mana, tapi tak jumpa sukses dengan berpikir dan zikir kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menekankan suksesnya sebagai awal dari tausiah saya adalah untuk sukses maka kita berzikir dan berpikir seperti yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ulul albab. Mungkin sebelum jauh saya ingin menjelaskan sedikit. Kata-kata ulul albab banyak dalam Al-Qur'an. Ada sekian belas, sekitar 14, dan beberapa dari pengertiannya di antaranya adalah orang yang menggunakan akal, itu ulul albab. Orang yang selalu mengambil pelajaran dari yang ada di sekitarnya, apakah dalam bentuk tafakkur dan tadabur. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 dan Yusuf ayat 111, itulah ulul albab, mengambil pelajaran dan juga menerima, mencerna dan mengamalkan sesuatu, serta memilih yang terbaik, tapi juga tidak dengan pendekatan fanatik, tapi moderat yang sesuai dengan Quran dan hadis. Dalam surah Az-Zumar, itu juga adalah orang yang disebut dengan ulul albab. Tentu orang yang beribadah, orang yang mengharapkan rahmat dan takut kepada Allah. Ini surat Az-Zumar ayat 9. Sehingga qalb dan akal yang terpenuhi dengan kebutuhan ilmu dan zikir, khusus dalam surat Al-Ahzab ayat 46 juga disebutkan beberapa pengertian tentang qalb dan juga akal. Nah Bapak Ibu yang saya berikutnya, kita diperintah oleh Allah untuk selalu berzikir. Fazkuruni azkurku waskuruli wala takfur. Disuruh kita berzikir kepada Allah. Zikir artinya ingat. Dalam surat yang tadi saya bacakan, allazina yazkurunallaha, itu orang yang berzikir, ingat kepada Allah. Qiyamaw wa qu'udaw wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Saya ingin mendefinisikan apa itu zikir, arti bahasanya ingat. Ingat yang dimaksud adalah ingat kepada Allah. Karena banyak ayat yang menyebut zikir itu tidak spesifik dalam bentuk lisan. Biasa kita zikir itu sebutan ingat pada Allah dengan subhanallah kita baca, hamdalah, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, itu juga zikir dalam bentuk lisan. Tapi dalam surat tadi ternyata tidak hanya lisan. Karena pengertian zikir ingat pada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring, qiyamaw wa qu'udaw wa 'ala junubihim, maka zikir itu tidak hanya lisan, tapi di luar lisan bahkan 24 jam waktunya. Posisi kita manusia saat ini, kita duduk mungkin 1 jam. Kalau mendengarkan tausiah, saya diberi waktu oleh Pak Rektor 1 jam. Waktu tadi saya belum lihat jam berapa mulai, ya nanti tolong diingatkan aja. Ini biasanya bisa kelamaan nih. Orang Minang itu etniknya tukang bicara, tukang ngomong, maka jadi pedagang, jadi politisi, jadi dosen, jadi intelektual, jadi ustadz, jadi diplomat, jadi sastrawan, budayawan. Nah, itu profesi yang banyak orang Minang di situ, termasuk para pedagang. Ya, lengan pendek, lengan panjang, nah itu omongannya orang Padang ya. Jadi mohon nanti panitia menyetop saya kalau udah lebih 1 jam. Nah jadi zikir itu kiyama wa kudu wa'ala junubim, duduk, berdiri dan berbaring. Jadi saat ini kita duduk berzikir kata Allah.
capek duduk, berdiri juga berzikir. Duduk, berdiri capek, berbaring, tiduran juga berzikir. Jadi 24 jam posisi kita manusia tidak lepas dalam keseharian, kalau enggak duduk berdiri, kalau enggak berdiri berbaring, maka kalau enggak berbaring duduk, itulah tiga posisi. Allah mengatakan allazina yazkurunallaha, ingat berzikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sederhana saja. Lisan ada, tapi juga duduk seperti ini. Bapak dan Ibu saat ini juga sedang berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena mengawali niat kemari untuk kebaikan. Ya. Lillahi ta'ala, karena Allah, untuk kebaikan, bersilaturahim, mendengarkan tausiah. Dicatat sebagai zikir oleh malaikat. Dan alhamdulillah kita duduk di sini. Kita berdiri nanti bekerja, niatnya juga karena Allah. Tidak melanggar aturan, tidak curang, tidak korupsi, tidak menyimpang, tidak berbohong, tapi amanah dan jujur, bertanggung jawab, itu berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, suasana kita sebagai seorang muslim senantiasa dalam on the track, jalan yang benar, karena kondisinya 24 jam berzikir. Jadi zikir, saya ulangi, tidak hanya lisan, tapi juga perbuatan sehari-hari kita dengan niat yang benar dan betul. Caranya billah bil Islam, tujuannya ilallah ilal Islam, dan niatnya lillahi ta'ala lil Islam. Sehingga kalau kita lihat dalam bacaan surat, kadang kita juga baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ungkapan bacaan kita ketika sholat, dan juga Quran mengatakan seperti itu, hidup matiku tidak hanya ibadat, kita kembalikan kepada Allah, itu dalam rangka zikir kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bekerja juga zikir, asal niatnya betul dan benar. Mengendari kendaraan, baca bismillah, berzikir. Maka itu juga sunnah Nabi, setiap kegiatan kita ada doanya. Doa mau makan ada, selesai makan ada. Mau ke kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Mau tidur ada, suami istri pun berhubungan ada doanya. Bangun tidur doanya ada, pergi ke kantor ada, semuanya ada. Itu menggambarkan kehidupan kita berzikir, sehingga senantiasa kita on the track dalam keadaan yang benar. Itulah hebat dan luar biasanya kita. Dan semua yang disebut dengan zikir tadi adalah benar, dan benar itu Bapak Ibu, kalau ada dalam Al-Quran jelas, tapi kalaupun tidak ada dalam Al-Quran, itu adalah nilai-nilai kebenaran yang sifatnya universal. Kebenaran yang ada pada kita manusia. Al-Quran hanya menegaskan, meneguhkan kebenaran universal dalam firman-firmannya. Padahal kebenaran itu ada pada kita manusia, ada pada hati kita. Al-Quran menyuruh kita tidur di malam hari, karena memang kita butuh tidur di malam hari. Al-Quran menyuruh kita makan dan minum, kulu wasrobu, wala tasrifu, gak boleh berlebihan, karena memang kita tidak boleh makan berlebihan. Coba penyakit yang akibat dari fisik, sebagian besar karena makan kelebihan. Kelebihan karbohidrat jadi diabetes. Kelebihan lemak jadi kolesterol. Kemudian juga dampak-dampak yang lainnya, penyakit karena makan kelebihan. Allah telah melarang, ini universal nilainya. Tidak hanya tidur diatur, makan pun diatur. Yang halalan wa thayyibah, halal secara syariah, thayyibah secara kesehatan, Allah pun atur dalam Al-Quran. Tanpa diatur pun sebetulnya kita ingin hidup kita makan yang sehat, baik sehat secara kedokteran dan makan yang benar, yang juga tidak merusak kehidupan kita. Kejujuran diatur oleh Allah. Berbuat jujur juga kita berzikir. Banyak Bapak Ibu kita lihat orang tidak jujur. Tapi orang yang tidak jujur itu, maukah dia ada orang lain yang tidak jujur dengan dia? Pasti dia tidak mau. Berarti dia sebetulnya tidak suka dengan tidak jujur yang dia buat, karena dia pun tidak bersedia diperlakukan tidak jujur oleh orang. Orang berbohong pasti tidak enak hati kita dan melawan nurani kita. Coba orang yang berbohong, maukah dia dibohongi? Pasti dia tidak mau.
Begitu pula pencuri, perampok, pasti perbuatan dilarang. Semua orang manusia yang diciptakan Allah menentang perbuatan itu. Apakah ada orang pencuri yang suka mencuri? Ketika dompetnya dicuri, dia gembira dan tertawa dengan mengucapkan, "Alhamdulillah dompet saya dicuri orang." Tapi tidak, yang dilakukan adalah kurang ajar. Siapa yang curi dompet saya? Padahal dia kerjanya sebagai pencuri. Ini tandanya kegiatan pencurian pun tidak disukai oleh hati nuraninya. Lelaki berzina, na'udzubillah. Tapi coba kalau tahu lelaki tadi anak perempuannya dizina orang, pasti marah besar. Apalagi istrinya, dia marah besar. Tapi dia kerjanya menzinai anak orang, bahkan mungkin istri orang. Itulah perbuatan universal yang ada dikukuhkan dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran lengkap. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini dilengkapi Quran sebagai din. Inna dina innallahil Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, zikir adalah menjalankan suatu kebaikan dalam kehidupan kita dan itu sifatnya universal. Dikukuhkan, sebetulnya tidak. Orang Islam pun melakukan hal demikian. Makanya tadi saya mengawali judul dengan kesuksesan. Mungkin nanti Bapak Ibu, oh kalau begitu judul Bapak ini sukses hanya milik orang Islam. Tidak, sukses juga milik orang lain selama dia pedagang, pengusaha, profesional, siapapun, kalaupun dia juga bukan Islam. Mengikuti norma benar dia jujur. Mengikuti norma benar dia amanah dan tanggung jawab. Dia pun sungguh-sungguh, walaupun dia tidak Islam, dia sukses. Tetapi sukses dalam pekerjaan. Tentu keberkahan, nilai kualitas dari apa yang didapati tidak dapat. Amalan ibadah tentu tidak, karena kunci awalnya mesti Islam. Tapi sukses dia sebagai pedagang kaya raya. Lihatlah beberapa laporan dari Forbes Magazine dan beberapa lagi yang lain. Orang kaya di Indonesia, mungkin yang Islam dihitung dengan jari yang jumlah sekian puluh banyaknya. Ya dia mungkin benar, kalau yang galak salah dia pasti akan gagal dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi perintah zikir itu tadi. Lakukan sesuatu, ingat kepada Allah dengan lisan dan bukan lisan. Dan juga kemudian perbuatan benar yang kita lakukan sehari-hari juga adalah berzikir seperti yang tadi disebutkan qiyama wa quda wa la junubi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dalam Al-Quran disebutkan, dengan berzikir hati kita tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat Allah, hati ini tenang. Kembali juga bertanya, kok tenang ya Pak? Kenapa kok bisa tenang kita ingat Allah? Maka kita balikkan dengan pertanyaan lagi. Bapak tidak tenang? Ya, jawabnya. Bapak susah? Iya. Sekarang saya tanya lagi. Bapak susah kenapa? Dialah jawab, enggak punya uang, Pak. Oh, masalah rezeki. Iya. Nah, sekarang contoh kasus yang Bapak membuat tidak senang, tidak tenang adalah uang yang tidak ada. Tapi Allah katakan kalau ingat Allah tenang jiwa kita, tidak susah walaupun tidak punya uang. Gimana korelasinya? Bapak yang tadi tidak tenang jiwanya karena tidak punya uang, ingat Bapak. Tahukah Bapak uang itu Allah yang kasih? Tahukah Bapak rezeki itu Allah yang beri? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, contoh ayatnya. Dialah Allah berikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang berikan rezeki. Oh, disebut lagi ayat banyak Bapak Ibu. Nah, bagaimana korelasi dia bisa tenang? Kalau kita tidak punya uang, ingat Allah berzikir. Oh, Allah yang ngasih uang. Ngapain kita susah? Ngapain kita rusuh? Ngapain kita kecewa? Ngapain kita tidak senang? Karena Allah yang memberikan rezeki. Maka kita mintalah kepada Allah. Kita berusahalah dan berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah.
mintalah kepadaku, Allah akan kabulkan. Tenang jiwa kita. Jadi orang yang tadi tidak tenang karena masalah duit, tapi ketika ingat kepada berzikir tenang, karena korelasinya Allah yang memberikan rezeki, dia kembalikan semuanya kepada Allah, sehingga dia yakin Allah yang memberi, dia tidak susah lagi. Ada juga yang susah, tidak tenang. Kenapa Bapak tidak tenang? Waduh Pak, ini mungkin Pak Rektor mau ganti-ganti pejabat, mungkin Pak Gubernur gak lama lagi mau ganti-ganti kepala dinas. Saya kepala dinas Pak, saya takut Pak dicopot, hati saya gak tenang Pak, ragu, cemas, khawatir dan sebagainya. Bapak tahu siapa yang memberikan jabatan? Siapa yang memberikan amanah? Gak tahu jawabnya. Saya beritahu ya, Allah yang ngasih. Qulau huma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tuzilu man tasha wa biadika khair innaka ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Allah yang memberi jabatan, Allah yang mengangkat jabatan. Saya dulu enggak berniat untuk jadi gubernur pada periode yang pertama. Last minute, terakhir jam 12 malam kurang 5 menit dipaksa mendaftar, daftar cuma pasang badan. Jadi gubernur. Takdir Allah. Itu contoh. Banyak lagi mungkin Bapak Ibu punya contoh. Ada yang sudah berencana, sudah buat persiapan, sudah kampanye duluan dan sebagainya, enggak jadi kalau enggak takdir Allah. Jadi kita punya usaha, kita punya doa, tapi Allah yang menentukan urusan jabatan. Coba Pak Rektor, apa betul Pak Rektor sudah berencana dulu, merancang untuk jadi rektor? Tidak. Ibu Ketua MUA juga demikian. Ini jabatan Allah yang beri. Dan bisa besok lusa saya dicabut jabatan karena suatu hal. Pak Rektor juga, Ibu Ketua MUA dan sebagainya. Kembalikan kepada Allah, tenang jiwa kita. Jadi ketenangan jiwa kita itu kalau mengembalikan sesuatu itu kepada Allah, karena itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Itu adalah kewenangan Allah, bukan kewenangan kita. Kewenangan kita yang diberi oleh Allah cuma usaha dan doa. Hasil penentu Allah yang beri. Oleh karena itu ada pengertian iman kepada takdir yang telah Allah tentukan, kita imani dan terima secara qanaah apa adanya. Selesai urusan kita. Tenang jiwa kita. Ada lagi, kenapa kok Ananda rusuh kelihatannya, tidak tenang, enggak dapat jodoh, belum dapat jodoh. Tenang, enggak bisa tenang Pak. Kenapa? Ada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan duka cita dan sedih dan kecewa. Ada Allah bersama kita. Kenapa ungkapan ini muncul? Karena selalu berzikir 24 jam, duduk, berdiri dan berbaring. Tenang jiwanya. Sehingga kata Allah, ala bizikri tatma'innul qulub. Yang jodoh tadi gimana? Hadis Nabi menyebutkan 3 perkara. Allah tentukan masalah jodoh, Allah. Allah tentukan masalah rezeki, Allah. Allah tentukan masalah kematian, Allah. Enggak usah mikirin yang bukan kerjaan kita. Enggak usah mikirin yang merupakan bukan kewenangan kita. Rusak dan kacau. Seorang kadis mikirin kerjaan gubernur. Seorang staf dosen mikirin apa kebijakan dan kewenangan rektor. Yang dipikir enggak nyambung dan enggak nyampe. Kok dia pikir-pikirin? Susah sendiri. Yang buat susah dianya sendiri. Yang salah ya dia sendiri. Kok kenapa dia buat susah? Kok gitu? Ya karena dia mikir yang bukan pikirannya. Dia mikir yang bukan hak dan bukan kewenangannya. Allah yang punya hak, Allah yang punya kewenangan. Balikin saja kepada dia. Kita usaha dan doa. Dapat alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah. Kata Nabi, ala kulli halin alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ada orang yang mengisi kebutuhan hati bukan dengan zikir. Padahal Allah menekankan ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ingat, tidak ada cara lain kecuali menenangkan hati kita dengan ingat pada Allah. Ada yang dengan musik. Tidak salah kita bermain musik, tidak salah kita bernyanyi. Tapi itu tidak tuntas, tidak komprehensif menyelesaikan persoalan rusuh gelisah diri kita
yang kemudian membuat tenang karena musik dan hiburan? Tidak. Kenapa? Karena hanya dengan zikir. Tidak ketemu kepada puncak persoalan yang sebenarnya. Tidak terjawab kepada apa yang ditanya oleh hati pada dasarnya. Kalau ia senang, bahagia dan tenang dengan nyanyian dan musik, itu artis-artis dan penyanyi itu pasti orang yang paling tenang jiwanya. Tapi kita lihat mereka orang yang paling susah diantaranya. Enggak bisa tidur, minum pil tidur. Hidupnya, mohon maaf, kawin cerai, macam-macam. Tanda dia enggak tenang jiwanya. Jadi hiburan musik tidak. Bukan tidak boleh juga hiburan. Mungkin Bapak kalau lihat di YouTube, buka saja searching Irwan Prayitno, itu pasti banyak YouTube yang saya lagi main drummer, saya yang lagi main nyanyi, ya macam-macam. Jadi bukan enggak boleh, boleh. Tetapi itu sekedar memberikan suatu hiburan yang mungkin bermanfaat oleh orang lain dan kita, tapi tidak menuntaskan persoalan ketidaktenangan jiwa kita. Dan hanya kepada Allah, karena dialah sebagai sumbernya yang memberikan solusi kepada kita. Dan sebabnya tadi juga karena kita mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Dan itu adalah urusan Allah. Nah Bapak Ibu, sakit ibarat kita tidak makan karena kebutuhan fisik tidak terpenuhi. Sakit karena kebutuhan fisik tak terpenuhi. Akal kita menjadi bodoh kalau kita tidak diisi kebutuhan dengan ilmu. Begitu juga makan, bukan nasi yang kita makan, tapi kayu, sakit. Tidak terpenuhi kebutuhan makan. Begitu pula zikir. Kalau hati kita tidak terpenuhi dengan zikir, maka tetap hati kita sakit. Kalau sudah hasid, muncullah hasad, dengki, iri, cemburu, dan beragam bentuk penyakit. Nah Bapak Ibu, zikir menenangkan hati. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, penting sekali kita mengisi zikir. Karena ada dalam sebuah hadis Nabi, ala fa inna fil jasadi mudghah iza solahat solahat jasad kulluh wa iza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah kata Rasulullah, ada di dalam tubuh kita segumpal daging. Ini ungkapan Nabi, tapi tentu tidak seperti hal itu persis. Yang kalau rusak, rusak seluruhnya. Kalau yang baik, maka baik seluruh jasad. Dan itu adalah hati. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi rusaknya fisik kita mungkin sebutlah sakit jantung, sakit stroke, itu awalnya masalah hati. Kata Rasulullah mengawali. Oleh karena itu kalau kita berzikir sehat, insya Allah tidak terkena penyakit. Karena dengan zikir hati kita baik, maka tubuh kita pun baik seperti hadis Nabi. Tapi kalau hati kita jelek, tak terisi dengan zikir, maka tubuh kita sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, sederhana saja. Kita yang sudah dewasa dapat berita anak kita mungkin kecelakaan, berdebar jantung kita, ukur tensi darah pasti naik. Kita ada suatu masalah, ukur tensi kita pasti naik. Berketerusan masalah yang ada, lama-lama jadi stroke. Diawali dengan hipertensi. Apa? Karena hati mengawali penyakit tersebut. Yang mungkin dalam psikologi ada istilah psikosomatis. Penyakit soma, fisik, apapun, pusing-pusing, batuk-batuk, itu coba karena masalah psikis. Cek saja mahasiswa kita kalau lagi ujian, batuk sana, batuk sini, semuanya batuk kompak. Tapi selesai ujian, selesai semua batuknya. Itu karena psikis, karena hati yang rusuh, gelisah, memikirkan sesuatu yang bukan pikirannya. Kembali kepada statement tadi saya akan. Hasil ujian itu Allah yang beri. Yang kita disuruh tugas adalah belajar rajin dan berdoa. Jangan kita mikirin hasil. Kalau hasil itu Allah yang nentuin. Kalau kita mikirin hasil, berarti kita mendahului ketentuan Allah, mengerjai pekerjaan Allah yang bukan kerjaan kita. Akhirnya sakit, jatuhnya batuk, pusing, demam, influenza, pilek.
Coba kembalikan tawakal. Wasal bihum fir amr faiza azam ta fatawakal Allah. Jadi kita ini bermusyawarah, bekerja, berbicara dan sebagainya, kita bertekad kembali kepada Allah, tawakal Allah, serahkan kepada Allah, beres. Tenang, kita menghadapi ujian tidak sakit. Hasilnya apapun kita terima dengan alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, ala kulli halin alhamdulillah. Apapun harus kita terima dengan alhamdulillah. Jadi enggak boleh. Oleh karena itu Rasulullah juga mengatur, enggak boleh marah. Oh sini, sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, qala la taqdab. Faruddada mirror, bertanya lagi berkali-kali, qala la taqdab. Rawahu Bukhari. Jadi enggak boleh cepat marah atau lagi pemarah. Karena itu bisa membuat kita rusak hati. Orang yang dimarahi marah, di belakang kita mungkin ngedumel, kita pun juga habis energi, tenaga, pikiran karena marah. Dengan cara marah pun urusan gak selesai. Apalagi dengan istri dan anak bertambah lagi masalah. Dengan pegawai belum tentu mereka ngerjain. Ada cara lain, oleh karena itu Rasulullah melarang. Itu contoh marah. Hasad juga. Sama. Iyakum wa hasada. Fa'ina hasada yakulu hasanat. Hasad akan merusak kebaikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada anjuran Rasulullah. Kita di malam hari sebelum tidur, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu kita delete dari perasaan dan pikiran kita. Tidak boleh ada dendam yang kita bawa sampai malam dan esok hari. Tidak boleh ada rasa sakit hati, marah dan kecewa. Kalau itu kita lakukan, berarti kita menyimpan dalam perasaan dan pikiran kita suatu penyakit. Kalau kita simpan lagi, kita pelihara marah kita dengan orang tersebut sampai esok, lusa dan seminggu, maka tersimpan lama pada perasaan dan pikiran kita. Dan ditambah lagi dengan masalah-masalah baru yang kemudian menambah lagi dalam memori perasaan dan pikiran kita, penyakit yang tadi kita pelihara, yaitu dendam, marah, tidak kita hilangkan. Maka ibarat komputer, memorinya penuh dengan penyakit, virus, maka lama-lama komputer jadi hang. Kita pun demikian. Ibarat dendam, benci, iri, marah, sombong dan sebagainya yang kita pelihara, esok lusa terus kita jaga dan kita simpan dalam pikiran perasaan kita, lama-lama tubuh kita pun hang. Nah, kalau tubuh kita sudah hang, kira-kira apa penyakitnya Bapak Ibu? Kalau udah hang, stroke, ya stroke, ya stroke banyaknya itu. Ya. Kenapa? Dia yang buat sendiri. Gimana caranya? Delete, mendelete. Jadi komputer itu ketika ada virus, delete cepat antivirus. Sehingga tidak tersimpan dalam memori. Kita pun dalam pikiran dan perasaan kita, mari kita delete setiap malam menjelang tidur. Begitu kata Rasulullah, sehingga dengan demikian kita tidak tersimpan dalam memori pikiran perasaan kita yang kemudian lama-lama rusak diri sendiri. Coba bayangin Bapak Ibu, ngapain ya kita memelihara dendam? Ngapain kita memelihara marah? Gak ada gunanya. Orang yang kita dendami, orang yang kita marahi, gitu-gitu aja. Loh kitanya menjadi masalah. Menjadi pikiran, mau makan gak enak, mau tidur gak enak, mau kerja gak enak, mau belajar gak konsentrasi, semuanya gak enak. Jadi penyakit. Kok kita memelihara penyakit? Kok kita meng-create penyakit diri kita oleh kita sendiri? Kok kita memaintain penyakit oleh kita sendiri pada tahu itu penyakit? Kenapa enggak kita delete? Hilangin saja, beres, sudah. Besok kita mulai pagi dengan pagi yang cerah. Dengan sholat fajar, sholat subuh, dengan doanya. Dengan harapan. Dengan asa. Dengan penuh keinginan tanpa diganggu oleh pikiran dan perasaan yang kita pelihara sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu, penyakit itu kita yang buat. Perasaan yang kita buat, kita yang meng-create sendiri. Sebutlah misalnya, hari ini panas sekali, marah. Kok hari ini panas betul ya, marah. Dikasih hujan, marah juga. Kok hujan-hujan melulu? Dikasih panas, marah. Dikasih hujan, marah. Coba, kalau orang bersangka positif kepada Allah, terima hujan, alhamdulillah. Terima panas, alhamdulillah. Tenang jiwanya. Dia meng-create dirinya
tidak berpenyakit. Nah Bapak Ibu, itu dia hasad. Nah kemudian Bapak Ibu, dengan zikir tadi kita juga termasuk orang-orang yang bersyukur. Tadi sebutkan fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfur. Jadi Bapak Ibu, dalam surat yang lain juga disebutkan lain syakartum la azidannakum wala in kafatum inna azabilas syadid. Kadang-kadang kita nih entah kenapa malas atau enggak tahu atau enggak mau nyebutin alhamdulillah. Apa sih susahnya nyebut alhamdulillah? Enggak pakai modal, enggak pakai susah. Padahal alhamdulillah itu adalah ungkapan bersyukur. Ketika kita mengucapkan itu, nikmat kita dapati. Makanya orang yang berzikir juga mendapatkan kenikmatan dalam hidup karena dia orang yang bersyukur. Sebut begini. Seorang mendapatkan penghasilan. Hari itu ternyata 1 juta rupiah. Harapannya 5 juta. Si A menerima 1 juta dengan ucapan alhamdulillah, walaupun target 5 juta enggak dapat. Alhamdulillah. Pada waktu dia menerima 1 juta walaupun tidak terpenuhi target, dia ucapan alhamdulillah, si A senang dan mendapatkan nikmat kebahagiaan. Si B kok cuma 1 juta? Biasanya 4-5 juta. Ini kok kecil banget, disalahin orang dan sebagainya. Sampai di rumah istri dimarahin, pintu dibanting, kucing mengeong ditendang. Orang lain gak salah disalahin. Uang dapat sama-sama 1 juta. Yang satu dapat kenikmatan, yang satu dapat kesusahan. Secara kualitatif begitu, dia senang, dia susah. Secara kuantitatif sama-sama dapat 1 juta. Tapi barokahnya pun hilang. Uang yang 1 juta yang diperoleh dengan marah-marah dan kecewa, tak terasa uang itu. Habis begitu saja. Dia makan enggak kenyang, malah jadi penyakit. Bayar sampai 500 ribu. Yang si A tadi makan, ada yang bayarin lagi. Uangnya hemat 1 juta. Dibeliin kendaraan, dibeliin motor, enggak pernah masuk bengkel. Yang si B masuk bengkel melulu, uangnya habis tuh ngurusin ke bengkel. Dibeliin bensin, si A ketemu orang langsung ketemu, hemat bensinnya. Si B karena enggak berkah, diisi bensin motor muter-muter enggak ketemu, ternyata di tempat asalnya dia ketemu. Ngapain dia muter-muter, bensin habis, enggak berkah. Itu nilai kualitatif dari zikir kepada Allah. Bapak Ibu susah untuk memikirkan, tapi bisa dirasakan, alami sendiri, pasti bisa. Saya lakukan hal itu karena itu ada perintah Allah dan pasti. Jadi ketenangan zikir juga bisa membuat kita syukur dan syukur mendapat kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur pada saat itu Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Jadi nikmat ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur, azab yang Allah berikan. Tambah susah, tambah kecewa, marah-marah dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi ternyata orang bahagia itu tidak hanya ukurannya uangnya banyak. Saya 3 periode di DPR RI. Itu banyak teman-teman saya sebetulnya kaya raya. Tapi kok gak senang dan gak bahagia? Ya karena tadi syukurnya gak ada, nikmat dicabut dari dirinya. Nah mungkin kalau dijelaskan banyak, mungkin introspeksilah kepada diri kita masing-masing juga demikian. Dengan berzikir kepada Allah, ringan beban hidup kita. Wani saya ini sebetulnya diingatkan oleh senior-senior sesepuh Minang yang di ITB tadi malam, jangan lupa Pak pantunnya katanya. Nah ini saya lupa ngucapin pantun, saya bacalah pantun satu ya. Angin kencang patahlah dahan, jalan berdebu elok disiram. Banyak berdoalah kepada Tuhan, zikir dan fikir membuat tentram. Nah kan buat tentram, tenang dengan zikir fikir. Halamannya luas, tempat parkir, juga dilindungi pohon pinang. Banyak manfaatnya kita berzikir, dengan berzikir hati pun tenang. Seni yang tinggi seni ukir, nilai seninya sangat terukur. Janganlah bosan untuk berzikir, itu tandanya kita bersyukur. Nah, itu dia. Itu pantun yang menguatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga dengan zikir meringankan beban hidup. La yazalu lisanuka rabbi min zikrillah. Ini hadis Nabi. Dengan zikir maka beban hidup kita ringan. Kenapa? Ada Allah. Gak berat. Saya ditanya orang, Pak Gubernur sibuk ya? Pastilah sibuk. Pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu. Kok Pak Gubernur gak pernah ada keluhan, gak pernah ada kecewa, gak pernah ada marah, enjoy dan tenang saja. Saya bilang, ngapain kita susah? Ada Allah, saya bilang.
Kalau ada masalah, Allah bantu. Oh kok gitu? Iya, Allah mudahkan pikiran kita. Allah berikan jalan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan-jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan. Janji Allah semuanya. Kalau kita berzikir, berpikir dan ulul albab, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan hal demikian. Nah, Bapak Ibu, meringankan beban hidup. Tadi kan banyak yang tertawa, saya tidak tahu makna tertawanya apa ketika MC menyebutkan anak saya 10 orang. Mungkin ada yang terpikir kursi ibu, eh gimana cara ngaturnya? Oh gimana cara didiknya? Oh gimana cara makannya? Oh gimana cara meliharanya? Betul Bapak Ibu? Saya saja dua kok susah. Saya bilangin ngapain susah? Gitu aja repot, kan ada Allah. Allah yang ngasih. Kita jalani hidup ini dengan zikir tadi. Cari kerja, cari duit, dapat alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, cukup semuanya. Ngapain kita pikirin yang bukan urusan kita? Alhamdulillah. Anak saya tamat dari Boston yang pertama masternya. Anak saya yang kedua S1-nya dokter gigi UI, spesialis juga di UI sekarang ini. Anak yang ketiga, nah ITB, SBM. Ambil S2 di London, di Westminster University. Anak yang keempat IPB. Anak yang kelima teknik, yang kelima di manajemen UI. Tamat dan insya Allah sedang mau ke Australia S2-nya. Yang keenam teknik kimia UI. Yang ketujuh kedokteran UNA. Nah 8, 9, 10 lagi SMA. Jadi insya Allah saya jalan nih. Jadi kalau misalnya ada yang tertawa bingung, jawabannya tadi, zikir saja. Ingat kepada Allah, gak usah khawatir, ngapain kita mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Urusan kita kerja dan doa, kerja dan doa, kerja, kata Bapak Presiden. Ditambah lagi, ya, saya jadi tiga ungkapan kerja, doanya pun demikian. Insya Allah, Allah akan beri. Nah, jadi Bapak Ibu, dan Allah pun akan menyelamatkan kita dengan berzikir kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, itu baru satu poin zikir. Sekarang poin yang kedua, fikir. Dalam Al-Quran banyak Bapak Ibu. Afala taqilun, afala tubsirun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ulul albab, ulul ilmi, ulul absor, alam taro ikro. Banyak ayat-ayat yang intinya satu, kita disuruh berpikir. Kita disuruh mengisi pikiran kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi menyebutkan wajib menuntut ilmu, mengisi akal kita dengan ilmu. Setiap muslim wajib. Bahkan Rasul juga menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Long life education, perintah Nabi. Mengisi akal kita dari buen hingga liang lahat. Itu perintah Allah, perintah Nabi untuk mengisi kebutuhan akal kita dengan ilmu. Ilmu macam-macam Bapak Ibu, tidak hanya ilmu Quran, tapi juga ilmu teknik, ilmu sosial, semua ilmu itu bermanfaat. Tafaqquh fiddin, orang yang menuntut ilmu itu tidak hanya ilmu dari segi konteks syariah saja, tapi umum. Oleh karena itu tadi dalam ayat ulul albab diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Disuruh mikir, jadi ilmu apa di situ? Ada ilmu fisika. Ada ilmu astronomi, oh macam-macam ilmu. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard. Waqtila fil laili. Dan dijadikan siang dan malam, diputar siang malam. Wan nahari. Ada tanda la ayat, ada tanda-tanda yang perlu dipikirkan oleh orang yang berpikir ulul albab. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus bergunakan. Ada nenek-nenek satu umur dah 90 tahun, masih ingat dengan saya waktu itu saya masih SMP ketemu beliau. Ternyata tiap hari baca Quran. Kalau yang cerita begini banyak ya Bapak Ibu. Orangnya pikun langsung itu karena dia tidak belajar dan tidak menuntut ilmu walaupun sudah pensiun. Mestinya dia harus membaca. Tidak hanya baca Quran, silakan baca yang lain juga.
insya Allah dia tidak pikun karena diasah otak dia terus untuk exercise. Dia maintain akal dia untuk terus berpikir sehingga tidak pikun. Nabi jauh hari telah menyuruh kita, mati kita baru berhenti untuk berilmu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Allah juga memberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu diberikan derajat yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi banyak ya. Tadi saya juga lupa baca pantunnya. Baca Al-Quran pegang di tangan, selesaikan bacaan satu persatu. Beban hidup pun akan ringan dengan berzikir setiap waktu. Tadi yang saya katakan, beban hidup ringan dengan zikir. Dari jauh terdengar qomat, untuk sholat diberi isyarat. Zikir juga membuat kita selamat, selamat dunia juga akhirat. Jadi fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan berzikir. Dan kita dengan berzikir mendapatkan derajat tinggi. Meraih cita-cita bukanlah akhir. Tidak sholat tentulah rugi. Selain zikir, kita juga harus berpikir. Dengan berpikir derajat akan tinggi. Ini kata Allah ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berilmu juga tidak sesat hidup kita. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Bapak Ibu, enggak perlu saya jelaskanlah. Kita ini para intelektual yang hadir di sini. Mungkin untuk ilmu akal nih Bapak Ibu sudah sepakat lah, kita harus mengisi. Bahkan kuliah itu tidak hanya S1, S2, S3, kalau perlu ada S4, S4. Ya sampai tertinggi, selesai juga sampai profesor, tetap juga kita belajar dan selalu buat buku. Berilmu terus. Saya alhamdulillah membiasakan dengan anak saya tiap hari baca Quran. Saya store, dicek terus tiap hari. Ya, ada yang satu juz, ada yang setengah harus wajib. Yang sudah berkeluarga juga, cucu juga ikut. Karena cucu saya sudah ada yang 8 tahun umurnya, ikut juga. Ini untuk apa? Untuk menjaga kita agar ilmu yang ada kita dapati dan kemudian kita tidak sesat. Jadi sesatnya kita karena tidak berilmu. Ilmu itu ada dari mana-mana, tidak hanya dalam konteks substansi Islam, tapi juga di luar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang mungkin hadir di sini, saya ingin menekankan masa zikir tadi yang di awal. Kalau fikir serasa sudah semuanya kita di sini menggunakan akal untuk berfikir. Walaupun mungkin baru urusannya masih umum, enggak apa-apa juga. Tapi lah kalau boleh urusan agama juga tolong dipikirin dan diilmukan juga dalam diri kita. Bapak Ibu kalau lihat dalam kurikulum vitae saya itu tidak pernah sekolah agama. Satu hari pun, termasuk madrasah, termasuk TPA MDA di masjid. Jadi TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi saya belajar membaca, menghafal Quran sebisa dan semampu dan menyampaikan dan seterusnya. Sehingga buku yang saya buat untuk yang berkaitan dengan agama Islam saja ada sampai 20 buah buku. Nah, silakan lihat di kurikulum vitae saya itu. Ya ada buku dari mana syahadatain, marifatullah, marifatul rasul, marifatul islam, marifatul insan, marifatul Quran, sampai kepada bagaimana untuk membina, membentuk dan juga fikud dakwah dan seterusnya. Karena belajar sendiri, saya ingin meng-encourage Bapak Ibu bahwa tanpa harus kita masuk pesantren, kita juga bisa belajar. Kita bisa menghafal Quran dan juga kita bisa membaca dan kita bisa menyampaikan. Tidak perlu. Dan guru besar saya juga di bidang SDM, bukan di bidang agama. Walaupun Profesor Azumadi Azra ketika mendapatkan 20 buah buku saya, dia menawarkan saya untuk menjadi guru besar di UIN di bidang psikologi agama. Saya bilang, enggaklah, saya sudah proses SDM. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berilmu tidak perlu kita duduk formal dalam sekolah atau pesantren. Berilmu yang dimaksud oleh Allah adalah dimanapun, kapanpun kita bisa. Dan berilmu pun tidak harus ilmu itu sesuatu yang kita kerjakan, tapi sesuatu yang bisa menambah wawasan pun silakan. Dengan berilmu itu insya Allah kita bermanfaat. Mungkin Bapak kalau dari Sumatera Barat,
bisa tahu bahwa setiap minggu saya mengeluarkan artikel. Dan artikel selalu di media. Dan insya Allah tiap 3 bulan, kalau bisa saya keluarkan satu buku. Nah sekarang ini sudah 42 buku yang saya keluarin. Termasuk buku pantun. Nah jadi pantun saya itu sudah 12 ribu pantun. Kalau ada yang mau lihat silakan searching di web, ya website pantunirwanpraetno.com. Ya itu ada buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ribu. Nah yang saya bacakan hari ini insya Allah masuk ke buku yang ketujuh. Ya buku ketujuh. Dan ini saya lakukan setelah saya jadi gubernur yang kedua. Dilantik tanggal 12 Februari oleh Bapak Presiden. Langsung tanggal 13 Februari 2016. Berpantun sampai saat ini di setiap sambutan. Tadi malam saja di tempat keluarga Dunsana orang Minang. Saya berikan pantun sampai 46 buah pantun. Sekarang ini saya siapkan sekitar 20 pantun. Jadi kalau mau minat pantun sebagai budaya kita orang Melayu, silakan baca pantun. Dan pantun saya punya khas, yaitu pantun spontan ala Irwan Praetno. Jadi Bapak Ibu, itu ilmu juga. Jadi memberikan wawasan, memberikan arahan, sehingga kita tidak tersesat. Allah melarang, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah kemudian juga dengan ilmu kita dimudahkan masuk surga. Sahallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan kita masuk surga. Dan juga banyak lagi Bapak Ibu, dengan berilmu Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan ikan dan semut dari sarang-sarang dan kandangnya mendoakan kita orang yang berilmu dan mencari ilmu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kembali kepada judul zikir dan fikir, ayat yang saya baca surat Ali Imran ayat 190 adalah ulul albab. Dan ulul albab itu adalah orang yang berzikir dan fikir. Sehingga kalau orang yang berfikir Bapak Ibu, ya kan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabana. Apa Bapak Ibu? Jadi kalau orang yang berfikir, tidak ada satupun di muka bumi ini yang sia-sia, tidak ada satupun. Kalau sekarang masih ada satu ciptaan Allah yang sia-sia, berarti kita belum berpikir. Dulu pohon kelapa di kampung saya cuma diambil kelapa, kelapanya jadikan rendang, jadikan gulai kalio tadi kata Pak Rektor. Tapi dengan menggunakan pikir, batoknya bisa kepake, serbuknya bisa kepake, batang kelapanya bisa kepake, daunnya untuk ketupat bisa kepake, lidinya bisa dipakai untuk sapu, akar serabutnya pun bisa dipakai, kepake semua karena akal, tidak ada sia-sia. Bapak Ibu, berpikirlah dengan kajian, riset untuk memanfaatkan sesuatu yang Allah ciptakan bermanfaat. Dulu kotoran sapi, kotoran ayam terbuang begitu, sekarang kita olah jadi biogas, jadi listrik, bisa menghidupkan kompor gas. Selesai itu semuanya bisa jadi pupuk, bermanfaat, tidak sia-sia walaupun itu kotoran. Dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu, yang kita sebut dalam hidup kita. Daun-daunan bukan sekedar daunan menghasilkan oksigen dan menyerap CO2 dari kita, tapi pasti ada manfaat. Silakan kaji. Yang di dalam bumi kata Allah, dalam surat Allah, hadith, besi dan sebagainya, banyak yang belum kita pikirkan, semuanya bisa bermanfaat untuk kita dengan pikir yang kita gunakan. Nah inilah ulul albab. Namun di luar itu semua Bapak Ibu, orang yang ulul albab itu juga adalah orang yang bertakwa. Watazawadu fa inna khurzadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Nah sebagai penghujung Bapak Ibu, ternyata dengan kita berzikir dan fikir, insya Allah banyak hal yang kita dapati dalam hidup ini untuk meraih sukses. Saya ulangi, jelas kalau dengan berpikir berilmu kita akan sukses karena tahu cara apa yang kita kerjakan. Sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai aparatur, ilmu di situ perlu dipelajari sehingga dia tuntas kerjanya, berkinerja karena efisien, efektif karena ilmu. Belajar, belajar dan belajar. Tidak boleh tanpa belajar. Saya sudah menjelang pensiun, saya sudah tua, saya sudah tamat sekolah, tetap harus belajar karena di situ ilmu memperbaiki kerja kita.
temukan inovasi, jadikan IT-IT mempercepat proses kerja kita, dan itu semuanya mempermudah menjadi kita sukses. Ditambah lagi mengiringi orang yang pintar, cerdas dengan ilmu tadi, hatinya tenang, jiwanya tentram, beres semua dunia, beres semua akhirat, insya Allah dia sukses. Oleh karena itu Allah memberikan janji kepada kita, kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Allah menyertai, Allah membantu, melindungi, Allah membimbing kita. Dalam surah yang lain juga disebutkan wallahu ma'as sabirin wa innallaha la ma'al muhsinin. La tahzan innallaha ma'ana. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oh, kalau saya baca ayat-ayatnya banyak yang intinya kepada orang yang berzikir dan berpikir, Allah tidak lepas tangan. Begini Bapak Ibu, saya dulu sebagai pelajar juga, yang saya terasa betul adalah ketika saya S2 dan S3. Alhamdulillah cepat S2 S3 saya. Dan kemudian juga kumulat dengan karena 3,97 waktu itu. Tapi Bapak Ibu begini, saya enggak cerita bagaimana. Begini ceritanya, saya sibuk urusin keluarga, saya cari duit sendiri untuk hidup saya, tapi juga saya terlalu insya Allah senantiasa berzikir dan juga berpikir. Ketika saya menghadapi ujian, saya belajar, teman saya juga belajar. Mereka teman saya sempat belajar 3 bulan, saya gak sempat, cuma sebulan. Tapi ketika ujian saya nilainya A, teman saya tidak. Ditanya kenapa, saya bilang gak tahu. Jawabannya adalah Allah yang ngasih mudah. Kenapa? Yang saya baca semuanya keluar ketika ujian. Teman saya pergi ke perpustakaan, ke semua yang dicari buku, buku yang dibaca enggak ada satupun yang keluar ujiannya. Coba siapa yang ngatur Bapak Ibu? Coba siapa yang ngatur? Kita percaya Allah akan bantu. Karena janji Allah. Tinggal kitanya saja mau enggak mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan bantu. Hidup ini kita tenang. Orang kita pergi jalan saja, dengan siapa Pak gue pergi? Dengan jenderal. Tenang kita, karena ada jenderal. Kemana Pak gue pergi jauh-jauh keliling dunia, ada siapa? Ada pengusaha kaya. Tenang kita, gak perlu kurang uang. Lalu sekarang yang menciptakan jenderal, Allah. Yang menciptakan pengusaha yang kaya, Allah. Kok kenapa kita takut? Ditanya kepada siapa? Kamu berlindung, Allah. Dengan siapa kamu menyertai? Ada Allah. Beres. Allah menyertai, dan itu janji Allah tadi yang saya baca ke beberapa ayat tadi barusan. Ya, Allah bersama menyertai dengan kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, pasti Allah akan bantu. Tadi juga urusan keluarga, Allah bantu. Urusan pekerjaan, Allah bantu. Jangan takut kita gak ada makan, jangan takut kita gak ada jabatan, jangan takut kita rugi. Allah semua, selama kita ngikutin kaedahnya, usaha, doa, kembalikan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, itu dia. Ya, kembalikan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan, menyertai kita sehingga kita jadi sukses. Urusan dipermudah juga nantinya. Nanti saya akan sebutkan juga ayatnya. Kemudian Allah juga muliakan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dimuliakan oleh Allah. Perkembangan ilmu semakin pesat, mendapatkan ilmu tidak bisa disihir. Hidup kita tidak akan sesat kalau kita selalu berpikir. Nah, tadi ada kembang sekuntum bunga dahlia, kembang juga si bunga mawar. Kita berilmu membuat mulia, Allah membantu untuk jalan keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah bantu juga. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Ini sudah beberapa ayat-ayat penghujung saja. Allah akan bantu kita. Punya masalah, wajar namanya kita hidup. Di rumah pasti ada masalah. Baik dengan keluarga, dengan anak, macam-macam masalah. Di tempat kerja pasti kita punya masalah. Di tempat organisasi kita, di mana saja kita berada pasti punya masalah. Tapi yakinlah kalau kita ingat pada Allah, Allah akan bantu jalan keluar. Allah berikan makhroja. Apa itu makhroja? Jalan-jalan keluar. Alternatif-alternatif, tidak satu yang Allah beri banyak. Begini Bapak Ibu, saya contoh sebagai gubernur, masalah banyak. Urusan rakyat, ini tadi pagi ada yang SMS dari sebuah kabupaten mau ketemu saya. Kenapa? Ditanya oleh ajudan saya, ada masalah keluarga dengan suami, lapor kepada saya juga. Ada kemarin juga SMS kepada saya,
anaknya gak bisa masuk sekolah, lapor juga. Padahal dia yang gak pinter mendidik anak, kita yang disalahin. Kita yang dipaksa-paksa. Urusan dia gak benar dengan keluarga, tapi ini omongan kepada bapak ibu saja. Tentu depan dia saya dengerin, saya bantu. Satu persatu masalah, belum lagi masalah saya sendiri. Masa pekerjaan, anak buah dan sebagainya. Tapi Allah permudah semuanya, sehingga tidak ada. Ada satu teman saya, suntuk terus. Padahal jabatannya gak banyak, tapi karena yang dia lakukan, dia meng-create masalah sendiri. Urusan bukan dia, dia urusin sendiri. Mestinya kembalikan kepada Allah, biarkan Allah yang bantu dengan memberikan insight. Dalam psikologi itu ada istilah insight, atau ada istilah ilham. Bapak ibu, ketika jalan, tek ketemu, oh ini, langsung itulah solusi. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Kalau kita gak pernah dapat ilham, gak dapat insight, berarti zikirnya kurang itu. Coba kalau diperbanyak zikir, baca Quran, banyak zikir, pasti dalam proses itu, pada saat itu atau besok pagi ketika bangun dan ada jalan keluar, dan jalan keluar itu tepat semuanya. Ketika rapat itu gak perlu berjam-jam, selesai semua. Tuntas, tas, tas, karena Allah bantu. Kemarin saya pulang umroh, ada masalah besar yang menurut saya terbesar, berkaitan dengan ekonomi di Sumatera Barat. Mungkin saya tidak perlu sebut, tapi teman-teman Sumatera Barat tahu. Semuanya menunggu peran saya. Saya juga agak gamang, karena ini masalah besar berdampak kepada ekonomi Sumatera menjadi hancur, ya, karena ada suatu organisasi, sebutlah perbankan dan sebagainya. Ya, saya bilang kembali pada Allah. Ngapain saya khawatir ada Allah? Tenang jiwa saya. Sekarang saya selesai hatu-hatu. Sehari ketemu komisaris direksi, hari besoknya ketemu bupati wali kota seluruhnya saya panggil. Besoknya saya panggil kepada semua-semua manajer yang terkait yang protes. Besoknya lagi saya kumpulin rumah semuanya. Kemudian akhirnya saya kumpulin, saya mantepin. Akhirnya saya ketemu juga OJK, beres. Alhamdulillah. Semua juga orang enggak menyangka kok bisa secepat itu beres. Ditanya kepada saya juga enggak tahu. Kok bisa begitu? Ada Allah. Allah muda semuanya. Bupati, wali kota yang biasa protes, kompak saja. Saya doain semuanya. Makanya kompak semuanya. A kata saya A, B kata saya B. OJK kompak juga sama saya. Alhamdulillah. Ini yang besar. Apalagi urusan-urusan kecil, Allah bantu Bapak Ibu. Tapi syaratnya kita mendekat kepada Allah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, banyak-banyak jalan. Kemudian juga Allah memberikan urusan kita murah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusan rumah, urusan kerja, urusan teman, urusan kantor manapun dipermudah oleh Allah. Ini janji Allah kalau kita berzikir kepadanya. Dan juga Allah akan memberikan suatu ampunan kepada kita. Wa may yattaqillah yukafir anhu sayyitihi wa yu'fir lahu ajron. Pahala ditingkat, dilipat gandakan, dan kita diampuni dosa-dosa kita. Dan juga Allah memberikan keberkahan. Nah, berkah ini bukan main Bapak Ibu. Uang cukup tapi berkah. Uang banyak enggak berkah, kurang. Nah, kita mau tanya kepada Bapak Ibu. Mau uang banyak atau mau uang sedikit, mau banyak enggak berkah, cukup berkah, mana yang mau dipilih? Kalau saya maunya banyak yang berkah. Jadi bisa bagi-bagi infak dan sodako dan tentu zakat. Tapi kata kuncinya berkah. Kenapa berkah? Karena dengan berkah itu punya nilai manfaat daya berlipat guna, berlipat manfaat dari apa yang kita dapati. Uang 3 juta rupiah kalau berkah cukup. Uang 10 juta rupiah tidak berkah, tidak cukup. Kenapa uang 3 juta kalau berkah semuanya terpakai bermanfaat. Beli makan nasi, makanan jadi daging dan jadi pikiran sehat, tubuh kita pun sehat. Kalau enggak berkah jadi penyakit. Beli kendaraan, walaupun pakai AC terasa panas karena enggak berkah. Kita enggak pakai AC pun menikmati angin semilir, dibuka kaca, berkah, nikmati juga. Kita tidak perlu memiliki, yang penting menikmati. Karena berkah kita bisa menikmati. Percuma kita memiliki tapi tidak bisa menikmati. Rumah besar terasa sempit karena dibeli dari uang tidak berkah. Rumah kecil terasa besar karena kita berkah, enak tinggal dalamnya. Nah Bapak Ibu, walau ana ala kuru amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Ini Allah sebutkan
diberikan berkat dari langit dan juga dari bumi. Sarapan pagi sudah terbiasa walaupun hanya ubi ketela. Dengan berpikir diampuni dosa, juga kita diberi pahala. Patung Ganesha menjadi ciri, kuliah di ITB terasa bangga. Berkah dan ketenangan juga diberi, insya Allah dimasukkan ke surga kepada orang yang berzikiran. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ketenangan juga demikian dalam sebuah hadis. Tilka sakinatu tanazzalat bil Quran. Dengan zikir kita akan tenang jiwa kita. Tadi sudah sebutkan juga, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dunia beres, tadi saya katakan sukses, di akhirat pun kita dimasukkan surga dengan berzikir dan fikir tadi. Innal mutaqina fi jannati wa na'im. Innal mutaqina fi jannati wa 'uyun. Innal mutaqina fi jannati wa nahar. Innal mutaqina fi maqamin amin. Itu ayat-ayat Quran yang memberikan surga kepada kita yang berzikir dan fikir, yang ulul albab, yang bertakwa tadi. Dan tentunya insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan kemenangan. Innalil mutaqina mafaza. Kesuksesan. Dan juga qad aflahal mu'min. Jadi ada aflahal ini adalah falah kemenangan, ada juga yang disebut dengan mafaza, dan beberapa istilah lagi yang lain, dan insya Allah itu merupakan kesuksesan yang kita dapati, dunia sukses, akhirat sukses. Semua yang kita kerjakan insya Allah bernilai dan berlipat ganda manfaatnya. Masa depan jadi taruhan, janji Allah tidak pernah mungkir. Sukses juga dijanjikan Tuhan bila kita juga kuat berpikir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, antara zikir dan fikir harus seimbang, tawazun. Banyak suratnya, enggak perlu saya bacakan, surat Ar-Rahman ayat 7, ayat 8 dan 9, mengenai al-waznu, ya keseimbangan. Saya ingin tekankan di ujung dari sambutan arahan saya, tidak hanya fikir Bapak Ibu lakukan, tapi juga zikir supaya seimbang. Karena dengan seimbang ini, Allah akan memberikan juga kebaikan kepada kita. Banyak teman, banyak pergaulan. Punya cita-cita harus digapai. Zikir dan pikir harus sejalan. Insya Allah cita-cita akan tercapai. Sejalan, insya Allah cita akan tercapai. Memang salju air yang beku. Cuaca dingin, janganlah bimbang. Jangan hanya berkutat dengan buku. Zikir dan pikir buatlah seimbang. Buah tangan, buah kedondong. Tepuk tangan dong. Jadi diem semua ya. Tapi tepuk tangan juga gak boleh banyak-banyak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa itu mudah-mudahan dengan zikir dan fikir kita bisa meraih kesuksesan dunia dan juga di akhirat. Sebetulnya kata kuncinya adalah kata lainnya, selama kita komit istiqomah dengan nilai yang universal. Karena Quran adalah universal. Seperti tadi saya sebut di awal, insya Allah kita akan sukses. Bedanya kalau yang bukan Islam mungkin berkah dan pahala tidak dapat, tapi yang Islam dicatat sebagai pahala. Tapi kesuksesan mungkin dia dapat jadi profesor juga, jadi pengusaha juga. Kita tentu ingin sempurna yang kita dapati. Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, kampus ITB asri dan bersih. Pohon yang tumbuh nampak serupa. Cukup sekian dan terima kasih. Jika dan pikir janganlah lupa. Pak Gubernur, mohon maaf. Makan keripik di tepi sawah. Kopi diminum, lalu dibagi, janganlah terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berdiri sebentar dulu Pak. Selanjutnya penyampaian cendramata oleh Ketua ITB. Kepada Pak ITB kami persilahkan.
Demikian Bapak Ibu telah kita renungkan sejenak tentang tausiah ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat bermanfaat pada kita dan kita menjadi hidup senang, hidup tenang, dan sehat selalu. Demikianlah akhir dari rangkaian acara ini. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.